Kita sahabat sejati. Boleh aku tahu nama kamu? Nama? Iya. Gue juga kalau bukan karena adik lu si Yasmin, gue gak mau kenal sama lu. Kalau seandainya gue bisa ngulang waktu, gue bakal ngulang waktu. Dan gue berharap kita gak ketemuan. Sudah jelas Rati itu datang hamil tanpa suami. Kurang jelas apa lagi? Dia udah bawa air. Gimana kalau Juragan yang nganterin Zahra pulang? Makasih Juragan. Assalamualaikum. Lu bilangin anak lu ya, jangan coba-coba deketin laki gue. Dasar ibu sama anak sama. Lepasin, tolong. Lihat tuh kelakuan anak kamu. Anak kamu sudah mengotori kampung kita. Ibu-ibu. Kalian mau menyusahkan anak saya? Iya. Kamu gak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Kamu gak tahu ya gimana mereka menghina kita, Zahra. Usir dia. Kamu udah jadi bagian hidup aku. Dan aku gak peduli apa kata orang di luar sana tentang kamu. Aku ngerti perasaan kamu. Dasar gak tahu diri. Ayo buruan ke warung kan buruan. Ya, saya lupa nggak bawa dompet. Ibu, itu Rati kan? Betul. Kok dia udah pulang? Bukannya dia jadi TKW di Timur Tengah? Aduh, mana perutnya besar lagi? Ya benar itu Rati. Kok dia hamil? Kapan dia punya suaminya? Jangan-jangan dia hamil di luar negeri? Jangan-jangan dia pulang karena hamil? Mungkin hamil sama majikan, kayak berita di TV-TV itu. Diperkosa maksudnya? Mungkin. Tapi aku curiga, jangan-jangan dia jual diri di luar negeri. Ibu-ibu, denger ya. Apapun itu, si Rati kan sekarang hamil. Ntar kalau lahiran, pasti anaknya cakep. Ya, orang bilang anak Indo gitu. Iya, betul. Ya tetap aja, namanya hamil tanpa bapak itu... Apa? Si Rati kembali dan dia hamil? Iya, Bu. Kita sendiri ini jadi saksi. Kalau Rati itu udah pulang dan hamil alias blendung. Benar, Bu. Dulu si Rati pernah merebut almarhum suami saya. Masa sekarang dia mau merebut suami saya lagi? Makanya, Bu Naima harus hati-hati. Gini aja, gimana kalau kita hasut warga untuk mengusir Rati dari kampung ini? Dia kan bawa air. Jangan sampai kampung kita dilaknat Allah. Iya, betul. Setuju enggak? Betul enggak? Setuju. Banget. Ayo kita usir. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo. Ayo kita usir. Rati sudah membawa air buat kampung kita. Jadi harus kita usir. Ayo kita usir. Ayo. Ya Allah, ada apa lagi ini ya Allah? Rati, keluar kamu! Kamu sudah bawa aib ke kampung kita! Keluar kamu! Berhenti, cukup. Apa-apaan kalian ini? Istighfar. Kasihan Rati.
Kita tidak boleh menghakimi seseorang yang kita sendiri belum tahu masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya apa lagi, Pak Ustadz? Sudah jelas Rati itu datang hamil tanpa suami. Kurang jelas apa lagi? Dia udah bawa air. Astagfirullahaladzim. Sudah. Tidak ada yang berhak menghakimi seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Biarlah semua urusan ini antara Rati dengan Allah. Sebaiknya kalian sekarang pulang semua. Bubar! Ya Allah. Apa salahku, ya Allah? Lindungi aku dari orang-orang yang akan menjahati aku, ya Allah. Kamu perempuan, Rati. Cantik banget, Rati. Mirip banget sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran mengaji hari ini membaca surat Al-Ikhlas, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, kamu mau ikutan ngaji juga? Iya, Ustaz. Oh iya, iya. Bagus. Silakan duduk. Loh, anak-anak mau pada kemana ini? Saya pengen pulang, Pak Ustaz. Kata ibu saya tidak boleh deket Zahra. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu tidak ikutan pulang? Enggak, ah. Aku mau ngaji bareng Zahra aja di sini. Oh ya, alhamdulillah. Ya sudah, ambil bukunya. Yuk, mari kita mulai mengaji lagi ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Zara, kamu dari mana aja sih? Habis ngaji, Bu. Ngapain pakai ngaji segala? Gak perlu! Percuma kamu ngaji. Toh mereka tetap aja menghina kita. Sini! Kamu ngapain masih berdiri di situ? Sana pulang! Ya masuk! Ibu udah berapa kali bilang? Gak usah pakai ngaji segala! Iya, Bu. Ngerti gak? Penjara. Masuk! Udah berapa kali, ah? Ibu bilang berapa kali, Zahra? Percuma kamu ngaji, percuma kamu sholat. Semua orang memandang sebelah mata sama kita. Kamu gak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Kamu gak tahu ya gimana mereka menghina kita, Zahra. Mereka itu memandang sebelah mata sama kita. Tapi, Ibu, Zahra pengen ngaji kayak anak-anak yang lain. Gak perlu! Ibu malu punya anak tanpa ayah. Masuk kamar. Ibu, Zahra sayang sama ibu. Zahra sayang sama ibu. Maafin Zahra, Bu. Maafin Zahra. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal
Aku pengen sekolah. Udah gak usah macem-macem. Ibu gak akan pernah nyekolahin kamu. Lebih baik kamu itu gak bisa baca sama tulis daripada ibu harus menanggung malu karena kamu dipermalukan sama orang-orang kampung. Ngerti kamu? Tapi Bu... Udah gak usah pakai tapi. Sini, tuh, anterin cucian yang udah digosok. Sana. Iya, Bu. Awas kamu ya, aku tangkap kamu. Adi! Gak bisa dibiarin. Ngapain sih kamu main-main sama Zahra? Kamu tahu gak, dia tuh anaknya gak tahu bapaknya. Paham? Tapi Ibu, Zahra itu anak baik. Oh, kamu udah pintar bantah sama Ibu. Tetap aja, dia itu gak tahu bapaknya yang mana. Ayo, kamu pulang. Zahra, ingat ya, jangan pernah lagi main sama Aldi anak tante. Ayo Zahra, pulang. Kenapa sih kamu diam aja di situ? Cepat pulang. Sana pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, Allah itu maha sempurna. Apapun yang diciptakan Allah juga sempurna. Kalau bahasa saya mah lengkap. Dalam kehidupan ini kan emang lengkap banget ya Bu ya. Ada anak dilahirkan, bapaknya ada, emaknya ada, dunianya ada, kedudukannya ada. Ada juga manusia itu dilahirkan, bapak ada, emak kagak, harta kagak, kedudukan juga kagak. Ada juga manusia itu dilahirkan, emak ada, bapak yang kagak. Manusia itu memang modelnya macam-macam yang Allah berikan takdirnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang dilahirkan bapaknya enggak ada maksudnya. Jangan kita ini langsung bilang, Tumi katanya itu kan anak haram. Dalam Islam tidak ada istilah anak itu haram jadah. Sebab apa? Kita ini cuma menjalankan peranan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, setiap anak yang dilahirkan alal fitrah bersih, suci. Kecuali kedua orang tuanya lah yang bisa mencetak itu anak jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, dan juga bisa jadi Majusi. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti kisahnya Ning Zahra ini kan ibunya tugas ke luar negeri. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kemudian orang kampung menganggap ini aib. Padahal dari kisah hidup Ning Zahra bisa kita ambil satu pembelajaran. Silahkan Ning Zahra dilanjutkan ceritanya, Ning. Jadi gini ceritanya Umi. Shadaqallahu azim. Pelan-pelan dong. Udah pada bubar. Bubar, gandeng. Ingin saya kecil, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aldi. Zahra, Pak. Bapak. Oh, nah. Waduh, kamu kok sekarang cantik banget, Zahra. Makasih, Pak. Ibu, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik kok. Sehat-sehat aja. Oh, iya. Bu. Zahra, Bu. Zahra anak Erati. Aldi. Kan ibu udah sering bilang dari kecil. Kalau kamu tuh jangan bergaul sama anak ini. Apalagi deket-deket sih. Ibu gak suka. Ibu jangan bicara seperti itu. Zahra itu anak yang baik. Dia itu guru ngaji di sini. Penampilannya aja baik. Tetap aja keturunannya itu gak akan ngerubah dia. Tahu gak? Bu. Zahra. Maafin ibu aku ya. Iya, gak apa-apa kok. Lagian juga, aku udah terbiasa dari masa kecil dihina kayak gini. Assalamualaikum. Zahra, tunggu. Zahra. Kemana sih anak itu? Pasti dia ngajar ngaji lagi. Assalamualaikum. Kemana aja sih kamu?
malam-malam kelayapan sama laki-laki. Tadi abis sholat maghrib, Zahra ngaji, Bu. Zahra, kamu itu harus jaga diri. Jangan seperti ibu. Dicemooh banyak orang. Hamil dan melahirkan anak tanpa suami. Kamu tidak pantas bergaul sama dia. Dia itu anak orang kaya. Kamu itu siapa? Hah? Kamu itu harus tahu diri. Maaf, Bu. Zahra adalah wanita yang bisa jaga kehormatannya, Bu. Tahu apa kamu soal kehormatan? Saya sudah kehilangan kehormatan saya sejak Zahra dalam kandungan saya. Bagaimana saya tidak khawatir dengan anak saya? Hah? Ibu. Ibu gak usah pikirin apa kata mereka. Yang penting kan Zahra gak macem-macem, Bu. Mereka itu memandang kita seperti sampah, Zahra. Pulang kamu. Pulang. Ayo masuk. Masuk. Syukur udah dikasih hidup dan tinggal di kampung ini. Ratih, jadi orang itu tahu diri banget. Jaga anak kamu, jangan sampai kelayapan kemana-mana. Alasannya ngaji, tahu-tahu deketin si Aldi. Kamu sengaja ya nyuruh Zahra untuk deketin si Aldi supaya dapat mantu orang kaya gitu. Hih, nggak tahu malu banget sih kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja jual diri di luar negeri supaya dapat anak yang cakep dan bisa dapat menantu yang kaya. Kalian boleh saja menghina saya. Silakan kalian menghina saya sepuas kalian. Tapi jangan pernah menghina anak saya. Kalian sok suci. Pergi kalian, pergi! Assalamualaikum. Zahra, cantik juga ya. So alim, so soleha. Paling bentar lagi dia bakalan jual diri deh kayak emaknya. Kalian. Kalian ini apa-apaan sih? Pasti gangguin Zahra ya? Iya. Zahra. Gimana? Kamu udah apa-apa toh? Gimana kalau juragan yang nganterin Zahra pulang? Makasih juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, juragan mulai tergoda nih sama si Zahra. Kalau ngomong sembarangan, nggak di sekolahin ya mulutnya. Hah? Bubar! Gua orang aja. Astagfirullah Rabbal Baroyah. Ibu, ada gosip? Ada apa? Ada apa? Mulai sekarang, ibu harus jagain si juragan. Karena barusan tadi saya lihat dia lagi godain si Zahra. Bener, Bu. Takutnya juragan tergoda sama kecantikan si Zahra. Apa? Iya, Bu. Kayak gitu kan? Si Zahra itu cantik-cantik kucing dapur. Bener, Bu. Yang ngajar,
Dulu si Rati udah merebut suami saya. Masa sekarang saya udah punya suami lagi mau direbut sama anaknya? Awas kalau sampai dia berani merebut suami orang. Rasain tuh si Zahra. Assalamualaikum. Ibu. Orang-orang udah gak ada yang peduli sama kita ya, Zahra. Allah juga udah gak peduli sama kita. Ibu, lebih baik ibu sholat ya, Bu, ya. Istighfar, Bu, tafakur. Supaya nanti insya Allah, Allah bakal ngangkat derajat kita ya, Bu. Kak, ibu sudah terlanjur hina di mata orang-orang. Begitu juga di mata Allah. Emangnya Allah mau menolong kita? Emangnya Allah mau menyadarkan orang-orang itu? Astagfirullah, Ibu. Ibu istighfar ya, Bu, ya. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Santi! Lu bilangin anakku ya, jangan coba-coba deketin laki gue. Kamu dulu udah rebut laki saya. Dasar ibu sama anak samanya. Astagfirullah, Ibu. Maksud ibu tuh apa sih? Emangnya salah saya tuh apa, Bu? Saya aja gak tahu siapa suami ibu. Kamu gak usah pura-pura bodoh ya. Saya istri juragan. Kalau kamu berani deketin laki saya, tahu akibatnya. Pergi dari sini. Jangan ganggu anak saya. Pergi! Dasar ibu sama anak. Jalan! Apa yang kamu lakukan, Zahra? Apa benar yang dibilang perempuan itu? Enggak, Bu. Demi Allah. Demi Allah, Zahra gak tahu apa-apa, Bu. Enggak, Bu, Zahra. Zahra, tegak kamu sama ibu, ya? Zahra gak tahu apa-apa. Gak cukup, ibu sudah dihina orang, nak. Masih kurang kita dihina orang. Enggak, Bu, ibu. Enggak, Zahra gak tahu apa-apa. Bu. Cukup, ibu malu di mata orang-orang. Enggak, Bu. Ibu, 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 ibu. Kalau datang itu ngomong dong, assalamualaikum kek, apa kek? Ih, jangan so alim deh. Kamu godain si Zahra kan, anak si Rati itu. Jangan asal ngomong. Itu nuduh namanya. Aku nggak ada hubungan apa-apa lo sama Zahra. Tadi itu cuma gak sengaja aja lewat depan rumah Zahra. Udah gitu aja kok. Ih, kamu udah berani main di belakang saya ya? Awas, saya abisin si Zahra sama si Rati. Berani-beraninya ngerebut suami saya. Kok bisa jadi begini ya? Aduh. Makan apa sih dia? Marah terus. Gak capek-capeknya. Zahra. Jadi maksud saya dengan Aldi kemari, yang pertama-tama saya ingin bersilaturahmi. Lalu yang kedua, mengingat banyak omongan yang tidak baik tentang anak kita, bagaimana kalau Aldi sama Zahra kita nikahkan? Apa? Bapak mau membicarakan hubungan Aldi sama anak saya? Kalian mau menyusahkan anak saya? Iya, kalian senang kalau semua orang membicarakan anak saya, mempermalukan anak saya? Iya! Keluar! Assalamualaikum. Zahra, 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 Zahra tunggu, Lebih baik kita gak usah ketemu lagi ya.
Zara, dari kecil sampai sekarang, kamu udah jadi bagian hidup aku. Dan aku gak peduli apa kata orang di luar sana tentang kamu. Aku ngerti. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus tahu, sampai kapanpun, ibu aku itu gak akan pernah ngizinin aku buat deket sama orang lain. Dan aku gak mau nyakitin hati ibu aku. Karena buat aku, ibu aku itu segalanya. Jadi, lebih baik kita gak usah ketemu lagi ya. Tapi aku cinta sama kamu. Maafin aku ya. Tapi aku gak mau buat kamu kecewa. Cuman gara-gara ibu aku. Assalamualaikum. Kita harus berpencar nih. Sebagian ada yang sana, kita sana bud. Siapa kamu? Sini lagi berzina ya? Hah? Ngaku kamu! Enggak. Cepet ngaku, siapa laki-laki yang tadi ya? Tadi ada orang, terus saya dipukul. Sudah bang, bawa aja dia. Jarak kan sudah mengotori kampung kita. Udah bawa aja, udah. Beri kamu. Beri, bawa ibu. Bangun! Kami tidak mau kampung kita. Kita bawa aja dah sekarang. Si Zara dan ibunya harus kita usir dari kampung kita. Tojo udah. Saya gak salah. Udah. Bentar. Bangun. Kayaknya ada yang seru. Bangun. Kita bawa sekarang. Ibu-ibu, cus kita ke sana. Ayo kita cari tahu. Berate. Keluar berate. Ma tolong, Ma. Saya difitnah, ampun. Mana ada orang yang udah otak basah mau ngaku kesalahannya, bener gak? Bener. Alah, alasan lah. Ampun, saya difitnah.
Ibu. Oi, Rati. Lihat tuh kelakuan anak kamu. Anak kamu sudah berbuat zina. Anak kamu sudah mengotori kampung kita. Betul, Ibu-ibu? Betul. Betul. Enggak, Bu Zara enggak salah. Bu Zara difitnah. Apa yang sudah kamu lakukan? Jawab, Ibu. Apa yang sudah kamu lakukan? Bu, demi Allah, Bu Zara difitnah, Ibu. Apa? Fitnah? Itu cuma alasan kamu saja. Bu Rati, anak ibu ini sudah membuka aib kamu kita, Bu. Jadi, usir dia! Usir! Atau, sesuai peraturan kampung kita, kamu kita bawa ke lapangan, kita arak, atau kita lemparin batu-batu. Betul, Bapak-Bapak? Kalian mau bunuh anak saya? Bunuh dia. Bunuh dia kalau memang itu membuat kalian senang. Kenapa dia? Ayo bunuh dia! Bunuh! Ayo! Bunuh! Ayo! Ibu. Zara gak salah, Bu. Zara cuma difitnah, Ibu. Zara difitnah, Ibu. Zara gak salah. Jelas-jelas tadi kita lihat siapa itu cowoknya, siapa? Ayo, ayo, ayo bilang aku, ngaku, ngaku, ngaku. Udah ngaku aja. Siapa cowoknya? Ngaku, 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 ngaku. Lihat, Ibu. Lihat, Ibu. Apa benar yang mereka katakan? Ibu, demi Allah. Zara difitnah, Ibu. Zara mau dipukul sama orang. Sudah berkali-kali Ibu bilang, kamu harus jaga diri. Ada apa ini? Pak Ustaz, saya sudah difitnah, Pak. Dasar nggak tahu diri. Istighfar, Bu Rati. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Allah akan marah kalau kita menzolimi orang yang belum tentu melakukan kesalahan. Ya sudah, bubar semuanya sekarang. Bubar semua. Pak Ustadz, jangan-jangan cowok itu si Ali, Pak. Anak apa Fajar? Lu kenal gak, Ki? Kenal. Kayaknya bukan si Ali deh. Gue tahu Ali gimana orangnya. Pak, saya difitnah, Pak. Saya difitnah. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat dulu. Masuk ke dalam rumahmu. Insya Allah ibumu sudah tidak marah lagi, ya. Eh, bubar semua. Bubar. Ya Allah, kenapa kau tidak pernah berhenti menyiksaku, ya Allah? Apa salahku? Apa salahku, ya Allah? Masya Allah, Zara. Tidak sentuh aku. Adi, sebaiknya Zahra istirahat dulu. Kasihan. Zahra, maafin aku, Zahra. Harusnya aku nganterin kamu pulang, semua ini gak bakal terjadi. Zahra, maafin aku. Harusnya aku nganterin kamu, Zahra. Zahra. Ya sudah, yang sabar ya, Aldi, ya. Kirain hujan, taunya petir doang.
Ronda, Mi. Sejak kapan kamu senang ronda? Pas kamu ngerondain Zara ya? Aku. Atau jangan-jangan kamu yang ngelakuin itu ke Zara? Ini juga serius, Mi. Mi, memangnya Zara kenapa? Iya, emang kamu gak tahu? Semua warga dari Sabang sampai Merauke juga udah tahu kalau semalam si Zara berbuat zina. Ketangkep berbuat zina. Tapi si Zara gak ngaku. Jangan-jangan memang udah kejadian. Ih, malah diam lagi. Jawab dong, nanya serius nih. Ini juga serius, Mi. Tapi siapa ya yang sudah memperkosa Zara? Kasihan sama Zara. Pasti dia sedih sekarang ini. Mi, gimana kalau kita tengokin Zara? Yuk. Aduh. Malah mikirin Zara lagi. Jawab, semalam kemana? Jawab. Semalam itu diajak Pak Derajat nonton wayang orang. Awas jangan bohong. Nggak bohong, Mi. Suwet, kewer-kewer. Nggak bohong. Awas kalau bohong, saya jincang kamu. Kebanyakan gaul sama tukang daging, pakai cincang segala. Dari dulu kan saya udah bilang, jangan suka dideketin Aldi sama anak si Ratih. Kalau udah ada kejadian sekarang, nyesel kan? Bu Naima, Aldi anak saya itu kan udah cukup dewasa. Jadi dia udah bisa milih yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas buat dia. Saya kan gak bisa ikut campur terlalu jauh urusan dia. Iya sih, tapi kalau saya nih, kita jadi orang jangan terlalu bijak. Kalau udah ada kejadian kayak sekarang, emang masih percaya kalau Zara itu perempuan baik-baik? Kalau kata saya sih, hati-hati karena babat bibit bebet bobot itu nurun. Darah itu nurun, Bu. Kalau saya sih nggak mau. Tapi kalau memang di situ mau, ya terserah. Udah, santai ya. Aku duluan ya. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ucapan Naima ada benarnya juga ya. Ya Allah, tolong ampunilah dosa hamba dan ibu hamba ya Allah. Berikanlah hamba dapat kuat menghadapi semua cobaan-Mu ya Allah. Tolong ampunilah semua dosa hamba. Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau Maha Mendengar. Hamba memohon kepada-Mu ya Allah. Tolong kabulkanlah semua doa-doa hamba. Thank you.
kamu, Sof. Ibu, aku! Kamu pikir sholat kamu itu bisa menolong kita? Kamu pikir sholat kamu itu bisa merubah keadaan kita jadi lebih baik? Kamu pikir dengan sholat kamu itu bisa mengubah orang-orang tidak lagi menghina kita? Hah? Bu, sebesar apapun ujian kita tetap tidak boleh meninggalkan sholat, Bu. Dari dulu itu saja jawaban kamu. Tapi apa sekarang? Hah? Orang-orang tetap saja menghina kita? Sholat kamu sangat tidak menolong. Setuju dulu, Ibu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Zara minta maaf, Bu. Maafin Zara belum bisa ngangkat derajat Ibu. Dari dulu Ibu sudah bilang, kamu tidak perlu bergaul dengan orang-orang kampung sini. Mereka tetap saja memandang kita hina, nak. Hina! Ibu, biar Zahra suapinin buat Ibu. Kalau Ibu gak makan, nanti Ibu sakit, ya? Makan. Zahra rela Ibu mencaci maki Zahra. Zahra terima, Bu. Tapi Ibu tetap orang tua Zahra satu-satunya. Assalamualaikum. Aldi. Bu, sebentar ya. Kamu mau ngapain kesini lagi? Aku tahu. Mungkin kamu nggak terima kehadiran aku sini kan? Udah, kamu mau ngapain sih kesini lagi? Kamu pulang aja. Aku terus mikirin kamu. Dan aku terus dihantuin rasa bersalah aku sama kamu. Karena aku, kamu dihakimin sama seluruh warga. Udahlah. Nggak ada yang salah kok. Semuanya juga udah terjadi. Ya, mungkin emang ini udah jadi takdir aku. Jadi lebih baik sekarang kau pulang, karena aku nggak mau dihina lagi sama warga di sini. Kau pergi, udah pergi, Aldi pergi, aku belum pergi. Zara, aku kenal kamu dari kecil. Aku tahu, aku yakin. Kamu pasti bisa ngelewatin semua ini. Kamu yang sabar ya. Dia kalau kamu tidak bisa menjaga dia. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, jangan kayak gitu dong, Ibu. Istighfar, Ibu. Pergi! Pergi! Adi, pergi!
Assalamualaikum. Ibu. Ibu ya Zara, ibu istighfar, ibu jangan kayak gitu ya Bu ya. Ibu istighfar. Astagfirullah ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kamu kenapa nak? Kok terluka? Enggak kenapa-napa kok Bu. Enggak kenapa-napa gimana? Kamu habis berantem ya? Enggak Bu, tadi cuma nggak sengaja kelempar gelas ya. Hah? Kelempar gelas? Enggak, maksudnya tadi saya jatuh dari motor Bu. Jatuh dari motor apa kelempar gelas? Ini buktinya nih. Ayo, bilang sama Ibu, siapa yang lakuin? Udahlah Bu. Siapa? Rati apa Zahra? Ayo bilang sama Ibu. Udahlah Bu, kasihan mereka Bu. Ah, kan benar, ini memang harus dihajar nih. Ibu, Ibu mau kemana? Ya mau hajar mereka, enak aja. Anak Ibu tuh sampai keluka kayak gitu. Bu, jangan Bu, kasihan mereka Bu. Enggak. Ibu! Pokoknya nggak bisa. Ibu! Bu Mala! Tunggu. Bu Mala mau kemana? Emosi banget. Mau kemana Bu? Mau kasih pelajaran sama si Ratih. Emang si Ratih kenapa? Enak aja dia ngelukain si Aldi. Serius? Ya. Wah, nggak bisa dibiarin Bu. Bu, jangan dibiarin Bu. Betul. Harus dikasih pelajaran Bu. Kalau nggak, nanti si Ratih makin kasar sama Aldi. Ayo Bu, hajar. Kesana. Iya, saya ikut. Ayo Bu, ayo. Zahra, Ratih keluar. Buka pintunya. Zahra, Ratih. Buka, jangan bikin kami marah. Ibu sebentar ya Bu ya. Ibu, maafin ibu saya, Bu. Enak aja keminta maaf. Bu, maafin, Bu. Maaf apa? Gak ada maaf apa? Gara-gara kamu, gara-gara kalian anak saya terluka. Maafin. Ibu, jangan sakitin ibu saya, Bu. Saya gak akan nyakitin ibu kamu. Tapi saya akan kasih pelajaran buat dia. Ibu! Saya terluka. Ibu, udah, Ibu. Ingat ya, Zara. Jangan pernah lagi ganggu anak saya, apalagi dekat-dekat kamu. Dan kamu, ingat. Jaga tuh anak kamu. Ibu? Aldi? Kamu hebat. Dia baru aja nampar si Ratih, ibunya Zahra. Astagfirullahaladzim, Ibu. Udah, ngapain sih kamu kesini? Udah sana, Ibu kan gak suka kamu tuh deket-deket sama Zahra. Ayo sana pulang, cepet. Itu luka aja belum kering. Udah kesini lagi. Pulang. Sabar. Semua ini gara-gara Ratih sama Zahra. Mereka yang bikin hidup kita jadi gak tenang. Yuk, kita pulang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Bagaimana kamu? Tidak apa-apa, Aldi? Alhamdulillah, enggak apa-apa kok, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa rencana kamu sampai kamu mau bicara dengan saya? Jadi gini, Pak Ustaz. Saya pengen ngakuin kalau mami itu saya dengan Zahra, Ustaz. Astagfirullahaladzim, Aldi. Itu tidak akan bisa menolong Zahra. Dan itu juga tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Saya pengen memiliki Zahra, Ustaz. Saya bisa kok. Saya bisa terima Zahra padanya. Dan saya rela, Ustaz. Terima Zahra walaupun dia udah dinodai atau belum, Ustaz. Aldi, coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau mudaratnya lebih banyak, sebaiknya jangan kamu lakukan. Karena itu akan menjadi dosa. Aldi,
Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Apa benar kabar di kampung malam itu kamu bersama Zahra? Iya, Bu. Malam itu emang Ali sama Zahra, Bu. Masya Allah. Maafin Aldi, Bu. Umi, Zahra udah gak kuat lagi, Umi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, nih Zahra. Tapi Zahra udah gak kuat lagi buat ngadepin semua cobaan ini. Itu menurut Neng, tapi belum tentu menurut Allah, nak. Kalau misalnya Ning Zahra udah merasa gak kuat banget baca dalam hati sayang, Rabbi srohli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ingat, nak, seberat apapun ujian yang Allah berikan, ada Allah yang akan nolongin kita. Inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Oh ya, Ning Zahra, kalau memang Neng sudah merasa gak kuat banget, boleh dipertimbangkan apa yang pernah Umi sarankan untuk pindah dari kampung ini, sayang. Zahra gak bisa, Umi. Zahra gak mungkin ninggalin ibu sendirian. Zahra, istighfar, Zahra. Kamu harus sabar. Kamu juga harus kuat. Insya Allah, Aisyah, Umi, Fatimah percaya pasti semua cobaan yang diberikan Allah kepada Zahra ada hikmahnya. Zahra harus yakin ya. Bismillah. Makasih ya. Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aldi pakai ngaku lagi depan warga kalau dia tuh malam itu sama Zahra lagi. Ah. Tidak ada pilihan lain, Bu. Kita harus segera menikahkan Aldi dan Zahra. Demi nama baik kita, Ratih dan Zahra. Apa? Bapak masih mikirin nama baiknya Ratih sama Zahra? Sejak kapan tuh mereka punya nama baik? Sejak kapan? Ibu, kita harus berpikir secara hati yang jernih. Kita menikahkan Aldi dan Zahra itu karena memang mereka berjodoh. Mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai Aldi tuh nikah sama Zahra? Astagfirullahaladzim. Ibu ini jangan-jangan sudah termakan sama omongan orang kampung ini ya? Pak, kalau sampai Aldi sama Zahra itu nikah, itu sama juga kita naruh kotoran di muka kita sendiri, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Tolong kasih petunjuk, ya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Astagfirullah. Ibu, kalau kita menikahkan Aldi sama Zahra, itu seperti juga kita mengangkat derajatnya si Zahra. Enggak. Pokoknya ibu gak pernah izinin tuh Aldi nikah sama Zahra. Titik. Ibu maunya tuh Aldi nikah sama yang bebek bobotnya itu baik. Paham gak, Bapak? Saya gak pantas, gak punya hak untuk dicintai sama laki-laki baik-baik. Astagfirullahaladzim, Neng. Allah itu maha cinta. Kita juga kan hidup karena cinta. Kita besar karena cinta. Kita akan kembali kepada zat yang maha cinta, yaitu Allah. Allah tidak melarang, nak. Neng Zahra cinta sama siapapun, Allah gak ngelarang. Allah juga tidak melarang. Orang lain mencintai Ning Zahra juga Allah tidak melarang, nak. Umi, apa setiap manusia yang dilahirkan tidak mempunyai ayah, dalam agama selalu dipanggil anak haram, Umi? Ya enggak lah, Neng. Kan Umi udah sering bilang,
dalam agama itu tidak ada istilah panggilan anak haram. Sebab apa? Allah yang memilih kita untuk siapa jadi orang tua kita. Allah juga yang menentukan kita, kita lahir bagaimana. Allah juga yang menentukan kita, kita lahir dari rahim siapa. Itu semuanya takdir Allah. Pengen nemuin ibu kamu, terus aku pengen bilang kalau malam itu kamu sama aku. Hah? Enggak, aku gak mau. Aku gak mau kamu tuh menderita cuma gara-gara aku. Secara aku siap ngadepin ibu kamu ya. Enggak. Tolong bawa aku temuin dia. Enggak, aku gak mau, aku gak bisa. Sekarang gini. Kalau kamu gak mau nemuin aku sama ibu kamu, biar aku nemuin sendiri. Aldi. Aku takut. Zara, percaya sama aku. Aku siap menerima risikonya. Ya? Termasuk kalau ibu kamu marah. Percaya sama aku. Ngapain kamu kesini? Jangan pernah bermimpi kamu bisa mendapatkan anak saya. Keluar kamu. Bu, kasih waktu Aldi buat ngomong, Bu. Enggak. Ibu tidak mau mendengar apapun yang keluar dari mulutnya. Keluar! Sebelum saya keluar, cuma mau bilang, Bu, kalau malam itu Zara sama saya, Bu, bukan sama orang lain, Bu. Saya ibunya. Saya menjaga anak saya lebih daripada saya menjaga diri saya sendiri. Kamu menghancurkan hidupnya. Keluar kamu. Keluar. Ibu. Keluar. Ibu, jangan, Bu. Keluar! Ibu! Ibu, jangan, Bu. Ibu, jangan, Bu. Benar, bukan saya. Sangka. Ternyata si Aldi sama bejatnya sama si Rati dan si Zahra. Pergi! Sampai kiamat pun, saya tidak akan menyerahkan anak saya ke tangan kamu. Dengar kamu! Keluar! Keluar! Mau lagi melihat muka kamu di sini. Pergi! Nanti kamu pergi ya. Astagfirullah Rabbal Baraya. Kamu masih saja menyakiti Ibu, nak. Ibu, Zara minta maaf. Ibu, Zara minta maaf, Bu. Astagfirullah.
Ada gosipan, ada gosipan. Ada apa? Barusan ya, telinga saya sendiri yang mendengar ada gosip. Ayo. Dengar apa, Bu? Kalau si Aldi udah ngaku di depan Ratih kalau malam itu si Aldi yang bersama Zahra. Tapi si Aldi kabur sewaktu warga nangkep si Zahra. Gosip. Bu, kalau begitu si Mala harus segera dikasih tahu. Kan saya udah bilang, jangan suruh anaknya dekat-dekat sama si Zahra. Kalau udah kayak gini, siapa yang nyesel? Kita bilangin aja sekarang yuk. Ayo, 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 ayo. Ada apa lagi nih? Ada apa rame-rame begini? Mala, kan saya udah bilangin, jangan deketin Aldi sama Zahra. Sekarang kamu udah tahu belum? Kalau Aldi sudah mengakui bahwa dia berbuat malam itu. Bu Mala, dan kami gak mau kalau kampung kami ini kena azab gara-gara perbuatan anak ibu dengan Zahra. Astagfirullahaladzim. Terus maksud kalian, aku ini harus berbuat apa? Ya harus dinikahin lah Zahra sama Aldi. Ya harus tanggung jawab dong, mau apa lagi? Ibu tidak bisa menuduh anak saya berbuat zina begitu saja tanpa ada bukti yang jelas. Pak, saya saksinya. Saya sendiri yang mendengar pengakuan Aldi malam itu di rumah Zahra. Sekarang Aldi mana? Ayo suruh dia keluar. Saya di sini. Malam itu memang saya sama Zahra. Terus kenapa? Aja mengaku, ternyata keluarga Ibu itu nggak jauh beda sama keluarganya Ratih. Buat apa kamu mengakui hal-hal yang bukan kamu lakukan, Aldi? Kamu mau bikin malu Ibu? Ibu malu, tahu enggak? Sudah, Bu sabar. Kenapa? Kenapa kamu harus mengaku yang bukan kamu lakukan? Kenapa? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu yang sabar. Zahra. Eh, Zahra. Kamu mau kemana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Jawab dong mau kemana. Ditanya bukan jawab. Saya mau ngajarin anak-anak ngaji, Bu. Kebetulan Pak Ustadz Amir itu gak bisa datang, jadi saya ngegantiin. Gak tau malu. Tahu gak sih, kamu udah bawa aib ke kampung kita. Makanya ya, Bu ya, jangan biarin orang ini ngajarin anak-anak kita. Nanti samanya bawa racun. Nih, lihat nih. Racun rasanya. Ayo, Bu, jalan. Banget kamu, Zahra. Aldi, Ibu ngerti perasaan kamu sama Zahra. Tapi kamu gak bisa terus-terusan begini gara-gara Zahra. Kamu harus melupakan dia dan jangan lagi ketemu sama dia. Tapi Bu, akan sulit lah Bu. Kalau Aldi buat ngejauhin dia Bu. Apalagi ngelupain Zahra Bu. Karena Zahra udah jadi bagian hidup Aldi, Bu, dari kecil. Aldi, Zahra itu gak pantas berhubungan sama kamu. Karena kamu itu anak keturunan baik-baik dari ibu dan bapak. Aldi, kamu jawab dengan jujur. Apakah pada malam itu kamu betul-betul bersama Zahra? Zahra itu bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu ibu yang cariin, yang cantik, yang berpendidikan, yang bobot bebetnya itu baik, bukan Zahra. Bu. Zahra itu nggak pantas buat kamu, karena dia nggak tahu asal-usulnya sendiri. Bu, Ibu bisa nggak usah jelek-jelekin Zahra terus, Bu? Aldi! Sudah. Sekarang Aldi sholat dulu, mohon petunjuk sama Allah SWT, agar kamu bisa mendapatkan pilihan yang terbaik. Pilihan apa lagi sih, Pak?
pilihan yang terbaik itu Aldi tidak dengan Zahra. Titik. Paham gak sih kalian berdua? Ya, paham gitu. Zahra, saya sudah bilang berkali-kali ya, jangan ngajarin anak kami ngaji. Kamu gak ngerti ya? Loh Bu, emangnya salah saya tuh apa? Tebel muka banget sih kamu jadi orang. Anak-anak ini gak mau diajarin ngaji sama kamu. Yang kelakuannya gak jelas seperti itu. Tapi kan saya disuruh sama Pak Ustadz Amir buat menggantikan dia. Gak usah banyak alasan, Zahra. Pokoknya kami gak mau kamu ngajar lagi. Ayo balik. Bubar. Ayo bubar semuanya, bubar. Bubar anak-anak. Astagfirullah. Zahra pasti senang. Eh, Zahra pulang. Kebetulan Zahra pulang. Emang kalau jodoh gak kemana? Sepertinya juragan. Yo. Wah, berita heboh ini. Kita apain Bu Naimah ya? Kita laporin aja Bu Naimah. Assalamualaikum Zahra. Astagfirullahaladzim. Ah, ini juragan bawain buat Zahra, buat makan malam. Ah. Maaf juragan, saya nggak bisa menerimanya. Lebih baik sekarang juragan pergi. Saya nggak mau difitnah lagi sama warga kampung sini. Zahra, nggak ada yang tahu juragan datang ke sini. Lagian juragan datang ke sini mau bicara sama kamu. Apa betul kejadian yang pada malam itu sama Aldi? Maaf juragan. Saya nggak mau ngebahasnya lagi. Juragan datang ke sini itu dengan niat baik. Ngomong aja. Enggak, maaf juragan. Kalau emang juragan udah nggak ada keperluan lagi, lebih baik juragan pergi ya. Saya nggak mau difitnah lagi juragan. Silahkan pergi. Bu Naimah, saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Tadi juragan itu pergi ke rumahnya Bu Rati. Ya benar Bu, aku lihat juragan bawa si bingkisan. Serius? Ya benar. Iya Bu. Ajar Bu, emang Bu. Kurang ajar. Ngapain kita bohong? Tapi itu pasti diguna-guna deh. Gak mungkin kalau enggak. Zahra. Juragan mau ngapain deh, juragan pulang. Tenang. Enggak, juragan pergi keluar. Tenang Zahra. Jangan berisik. Lagian, juragan kan datang dengan niat baik. Nanti kamu dihakimi warga loh. Makanya, juragan mau bertanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Maksud juragan, juragan siap menjadi suami Zahra. Dan juragan siap untuk menceraikan Naimah. Nah, juragan pergi keluar dari ibu. Jangan ibu, juragan pergi. Ibu, juragan pergi. Zahra, juragan pergi keluar. Ibu, jangan ibu, juragan pergi keluar. Ibu, pergi keluar dari ibu. Zahra. Saya kira tadi masih di kali nyuci. Keluar kamu. Jangan buat anak saya makin menderita. Keluar! Saya itu kan ya. Keluar! Ya. Keluar! Ya. Aduh.
Anak ibu gak apa-apa. Gak apa-apa. Dada aja. Eh, dasar bandot tua kurang ajar. Ngapain kamu di sana? Ada Mami di sini. Cantik sekali hari ini. Eh, kebetulan. Beliin makanan buat Mami. Enak loh. Cobain. Ngeles aja. Nih ibu-ibu bilang, kamu di sana ngapain? Selingkuh kan? Ya, pasti udah diguna-guna tuh sama si Latih sama si Zahra. Seucon, gak boleh. Kebetulan aja di depan rumah Zahra. Ini gimana? Sana kamu! Sana! Iya. Woi, Latih! Zahra, buka! Buka! Woi! Buka! Zahra! Kamu! Mau ngomong apa lagi sekarang kamu, eh? Kamu keterlaluan! Bu, ampun, Bu. Juragan datang ke sini, Zahra gak tahu apa-apa, Bu. Tapi pasti kamu pakai guna-guna untuk meraih suami saya. Ngaku! Ngaku demi Allah. Demi Allah, ibu. 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 Lepasin anak saya. Lepasin anak saya. Pergi. Kalian keterlaluan. Lihat apa yang akan saya lakukan. Pergi kamu dari sini. Pergi. Si Aldino lihat loh. Punya muka ganteng banget, tapi kelakuannya bejat. Emangnya kenapa, Bu? Semalam kan dia udah ngomong, udah ngaku bahwa yang mergokin si Jara sama si Aldi, ide sendiri. Oh, ternyata si Aldi. Iya. Astagfirullahaladzim. Cepet. Masya Allah. Kita harus menyeret Aldi sekarang. Ayo, ayo, Bu. Setuju. Ini kalian ngapain sih? Udah malam begini loh. Ih, kamu gak usah kecampur. Hari ini, warga akan meminta pertanggungjawaban Aldi untuk menikahi Zahra. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo, Bu. Jangan kemana-mana. Apa? Aldi akan menikah dengan Zahra. Aldi, ayo ke rumah Zahra. Warga sudah nunggu di sana. Kamu harus bertanggung jawab. Zahra, kalian ngapain Zahra? Hah? Jangan sakitin dia. Aldi, kamu mau kemana? Kamu gak boleh kemana-mana. Biar aja tuh si Zahra dihajar sama warga. Ibu, biarkanlah Aldi pergi. Kalau dia memang bersalah, dia harus bertanggung jawab. Ibu, lepasin, Bu. Enggak, ibu gak akan izinin. Bu. Jangan pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita bawa. Bu Naima. Kamu tuh memang bikin onar di kampung ini ya? Dengar ya. Kalau bukan karena anak kamu dan si Zahra itu, kampung kita tidak akan pernah onar. Catat itu. Ayo kita pergi. Aldi, sini Aldi. Biarkan. Biarkan aja lepas. Si Aldi menyelesaikan urusannya. Hei. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ada apa lagi, Bu? Zahra. Apalagi yang kamu lakukan, Zahra? Apalagi dosa yang kita lakukan? Pak, kita kayaknya harus kirim Aldi ke luar kota deh, Pak. Pokoknya ibu gak mau sampai Aldi itu nikah sama Zahra. Aldi sama Zahra itu berjodoh. Ya memang karena itu jodohnya. Heran ya sama Bapak ini. Dari awal tuh gak pernah mau nurutin apa kata-kata ibu. Selalu aja belain Aldi. Coba ini, akibatnya gimana? Apa? Ibu tuh keras sama Aldi karena kita tuh mau ngelindungin anak kita, Pak. Ya sudah, sekarang begini saja. Mendingan kita nyusul Aldi, ya? Sebelum terjadi apa-apa. Udah deh. Mereka akan membunuh kita. Enggak, Bu. Zahra gak salah. Ibu gak salah. Kita gak salah, Bu. Kita gak usah takut. Lepasin! 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 Lepasin!
Kalian mau apa lagi? Mau apa kalian, ha? Kalian mau bunuh anak saya? Kalian semua bukan manusia. Kenapa kalian tidak pernah berhenti menyiksa kami? Bu, kami hanya ingin kalian hidup benar, Bu. Makanya, kita minta si Aldi dan si Yara dinikahkan, Bu. Supaya apa? Supaya hubungan mereka sah dalam agama, benar gak? Benar! Benar tuh, Bu. Supaya Allah mengampunin dosa mereka yang udah mereka lakuin. Udah cukup. Tolong jangan paksa saya. Saya sama ibu saya tuh gak pernah mengganggu kalian. Kita gak pernah minta makan dari kalian. Kenapa sih? Kenapa kalian tuh terus mengganggu kita? Kenapa? Allah, jangan ganggu saya sama ibu saya. Kita udah cukup menderita. Pergi kami. Pergi! Pergi! Sekarang gak salah. Wah. Ini dia yang orang ini. Ayo dong, Aldi. Akuin perbuatan kamu. Hei. Kalian jangan menghakimi dia, ya. Saya akan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini dia orangnya nih. Benar nih. Iya kan? Benar dia melakukan semuanya. Hah? Bagus. Sekalian kamu akuin kalau malam itu kamu bersama Zahra. Ayo warga, kita nikahkan Aldi dan Zahra sekarang juga. Ayo! Tidak akan pernah menikahkan anak saya dengan siapapun. Pergi kalian. Pergi! Ibu! Oke. Malam itu saya memang berdua sama Zahra. Benar kan? Ini dia nih orangnya. Dan saya ketangkep basah sama warga. Puas. Aldi, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa kamu mau berkorban untuk aku? Enggak, Aldi. Aku gak bisa. Sabar ya, nak. Sabar. Kamu benar-benar keterlaluan, Zahra. Kamu bikin malu ibu. Ibu malu. Zahra, pergi kamu dari sini. Ibu gak mau lagi lihat kamu. Pergi. Zahra, kamu ninggalin ibu. Tanya, Zahra. Kenapa kayak gini, ibu? Ibu, Zahra, kamu ninggalin ibu. Adi, ayo kita pulang. Gak mau, Pak. Kok gak mau gini, kemana? Ya? Ibu tuh udah ngelindungin kamu. Kamu balesnya kayak begini. Ayo pulang. Aldi, tunggu. Nurunin emak kamu itu. Hah? Puas? Ibu tadi bukan Aldi, Bu. Aku ya Aldi gak bersalah, Ibu. Wah. Kelihatannya makin seru nih. Zahra, kamu jangan bohong, Zahra. Kamu jangan bohong, Zahra. Aldi, kamu yang udah bohong. Kamu ngelakuin kayak gini tuh cuma buat tolong aku. Aku gak bisa, Aldi. Aku gak bisa. Aku gak mau. Zahra, jangan, Zahra. Ayo, cepat bilang sama semua orang kalau Aldi bukan pelakunya. Cepat. Ayo, Zahra. Pelakunya.
Jangan, Zara. Lakunya juragan. Nikahkan dan kawinkan Aldi bin Fajar dengan Zahra binti Fulan dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp7.770.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zahra binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Zahra bisa melewati cobaan berat itu. Ya Allah. Karena Allah itu sudah berjanji kepada umatnya. Allah akan mengasih cobaan kepada kita sesuai kemampuan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Aldi, suaminya datang lah, jemput Zahra sayang. Umi. Aldi. Iya Umi. Jaga istrimu baik-baik ya nak. Jaga Zahra baik-baik. Insya Allah. Karena Zahra insya Allah termasuk perempuan yang dirindukan surga. Karena Zahra sudah berbakti sama ibunya dan juga bisa menjaga kehormatannya. Kita sahabat sejati. Boleh aku tahu nama kamu? Nama? Iya. Yeah. Gue juga kalau bukan karena adik lu si Yasmin, gue gak mau kenal sama lu. Kalau seandainya gue bisa ngulang waktu, gue bakal ngulang waktu. Dan gue berharap kita gak ketemu.